Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi kembali di channel saya, Bunda Saragi. Kali ini kita sudah sampai di Kota Medan. Tepatnya tujuan pertama kita adalah Lapangan Merdeka Medan. Lapangan Merdeka Medan ini berada di pusat kota, yaitu di 0 km. Ini Lapangan Merdeka, tempat mengadakan upacara-upacara kenegaraan atau kemasyarakatan atau kegiatan lainnya sering dilaksanakan di sini. Di situ terdapat gedung utama untuk tempat duduk. Dan di Lapangan Merdeka ini terdapat beberapa pedagang-pedagang yang menjual jenis-jenis beragam makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat ada di sini. Dan mereka juga menyediakan tempat duduk di bawah pohon sehingga pengunjung dapat dengan tenang menyantap makanan yang dijual di sini. Jadi kita sedang nyari tempat duduk untuk duduk-duduk dulu sekedar melepas penat. Dan di sini juga terdapat hewan-hewan, yaitu burung merpati yang secara liar dipelihara di sini, dan ini sedang berkumpul karena baru diberi makanan. Dan salah seorang pengunjung mencoba untuk selfie di tengah-tengah kerumunan burung merpati. Banyak jumlahnya. Dan mereka kelihatannya tidak takut sama manusia yang berada di sekitarnya. Sudah jinak barangkali. Ini adalah pintu utama dari jalan besar, pintu utama untuk menuju Lapangan Merdeka untuk sampai di tribun sana. Kebetulan di situ ada beberapa anak-anak sedang latihan menyambut hari ulang tahun Kota Medan. Anak mudanya sama si gadis sedang berpose. Lapangan Merdeka ini tepat berada di tengah-tengah kota. Di sebelah kanan, di sisi kanan terdapat stasiun kereta api. Dan ini kita sudah berada di luar Lapangan Merdeka, mau kembali pulang ke rumah. Ini kita sedang dalam perjalanan mau kembali ke rumah. Dan berikutnya kita akan keliling-keliling Kota Medan lagi. Terima kasih teman yang sudah mendukung channel saya ini dan sudah menyaksikan video-video saya. Terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.